Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda berjumpa dengan video kelima dari Implant Motor Vlog. Pada video kelima ini kami akan berkendara dari Jalan Kubang Raya atau Simpang Kubang dan Kaharudin Nasution. Nah, sepanjang Jalan Kaharudin Nasution sampai ke Lampu Merah Sudirman dan Jalan Kaharudin Nasution. Bagaimana kondisi perjalanannya, mari kita saksikan di video berikut. Sebelum masuk ke video, jangan lupa like, comment, serta subscribe channel ini untuk penyemangat bagi kami untuk mengupload video-video berikutnya. Masuk ke Jalan Kaharudin Nasution. Ini dibilangnya masih Kubang Raya karena masih di daerah Kampar. Ini sudah Kaharudin Nasution, perbatasan ini antara Kota Majapahit Baru dengan Kabupaten Kampar. Nah, sampai di sini galian pipa-pipa untuk PDAM itu ya. Nah, itu masih dikerjakan ya, masih dalam proses, masih panjang prosesnya. Di Batalion Arhanun ya, ini pas perbatasan, ini sudah masuk ke Kota Majapahit Baru dan ini sambungan dari pipa air PDAM. Ini para pekerja masih sibuk ya. Kita mau masuk ke Jalan Kaharudin Nasution dan Kembaru ini ya, setelah Lampu Merah arah Hanoi, kalau belok kiri itu Jalan Soekarno Hatta atau Arengka 1. Sini jalan agak berlubang. PT Indofood di daerah Makoyan Kaharudin Nasution bagian ujung ya. Ini gerbang masuknya ke Indofood yang ada di Pekanbaru. Galian
sampai di sini pengerjaannya. Jadi ini masih panjang masa proyeknya baru selesai. Kalau kira-kira mungkin dalam tahun depan ya, 2023. Kayaknya hitungan tahunan baru selesai. Ini kalau nggak salah udah hampir juga 6 bulan ya dari sana pembagiannya. Ini kita sampai di Marpoyan, sudah mendekati ke simpang Pasir Putih ya, di jalan Pasir Putih. Ada satu buah pom bensin tadi ya, yang dekat penggalian. Setelah penggalian tadi ya, setelah SMK pertanian ya. Jadi kalau kita sampai pom bensin di Karudin Nasution ini ada di bagian ujungnya SPD. Kalau kita dari arah Kubang Raya atau dari arah Kuantan ya. Karudin Nasution ini ada satu buah universitas ya, Universitas Islam Riau. Nah, di sini tempatnya. Universitas Islam Riau. Di sini juga ada apotek keluarga nomor 18. Di jalan Durian juga ada satu apotek keluarga ya. Itu tempat di mana pertama kali saya tinggal di Pekanbaru. Sekarang berubah menjadi apotek. Dulu kedai kayu, dua pintu, satu percetakan, satu konveksi. Sekarang sudah menjadi apotek keluarga juga di jalan Durian. Nah, di sini juga ada SPBU di bagian kanan. Tadi di jalan Karudin Nasution ini ada dua buah SPBU. Satu sebelum simpang 3 atau kalau dari kota sebelum simpang 3, dan di ujung sebelum Arhanot ya, sebelum SMK Pertanian. Wisma Tirta Kencana yang mau beristirahat gitu kan dalam perjalanan atau lagi ada urusan kan baru, bisa juga di sini ada Wisma Tirta Kencana. Sampai di simpang 3 DJK Pondok Patin HM Yunus sebelah kanan. Ini rumah
makan Pondok Patin ini cukup terkenal di Pekanbaru ya. Jual makan Pondok Patin Khas Indonesia Simpang Tiga. Di sini ada Puskesmas Simpang Tiga ya. Jadi 24 jam tempat pusat kesehatan masyarakat. Ada taman bermain, area bandara ya, juga ada pesawatnya di situ yang dipajang. Bisa kita tempat refreshing, rekreasi bersama keluarga ya. Di dalamnya juga ada lapangan futsal dan bermacam-macam permainan ya. Bisa juga untuk rekomendasi jalan sore-sore keluarga. Jalan Simpang Tiga Bandara. Oke, kita sudah sampai di jalan Sudirman Pekanbaru di Kota Madani. Belok kiri kita baru ke bandara, atau belok ke kirinya satu lagi jalan Adi Sucipto Komplek Auri. Kita mau ke pusat kotanya. Wah, itu preman. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Ini memperkenalkan Jalan Kaharudin Nasution bagi yang belum pernah melewatinya ya. Kalau bagi yang sudah pernah atau yang sering lewat jalan ini, nah seperti inilah Jalan Kaharudin Nasution di dalam video. Terima kasih, kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.